Jadi ceritanya depan rumah ini mau bikin sumur bor. Ini sedang memulai persiapan. Lokasinya sudah ditentukan, jadi dipersiapkan dulu. Nah, ini alat yang mau dipakai untuk persiapan ngebor sumur. Nah, disiapkan di sini kayak gini nih. Titik sumber yang mau dibor ini dibasahin dulu biar nanti kalau ngebur itu lebih lunak tanahnya, lebih gampang untuk dilakukan pengeboran. Alat yang dibawa tadi diturunkan dari mobil, mulai dipersiapkan. Ada pipa, ada diesel, ada selang panjang, selang besar untuk nyedot airnya. Nah, itu perkakas yang lain yang perlu disiapkan. Masnya yang ganteng ini lagi memastikan titik sumber yang ada di lokasi. Alatnya saya gitu muter-muter. Ini berarti sumbernya sudah pasti, titik sumbernya bisa dipastikan di sini. Ritual dulu, baca doa sebelum ngebur biar selamat sampai tujuan. Sudah kaki dikit banyu, ini dikit banyu, permila bafusim bau sabar iki mugi paring pangayoman Pak Haji sakwarga ni dening harkolo serotan seluruh seluruh seluruh. Ini unboxing sajen pengeboran sumur. Kayak gini menunya, ini sederhana banget, cuma nasi, telur, pisang, es dawet, jajanan pasar, sambel, mantap. Lanjut kita makan, cus. Karena yang membuat nikmat itu bukan makanan yang kita makan, tapi rasa syukur kita kepada Tuhan atas makanan yang kita makan ini. Alhamdulillah.